Wih, ikan, besar-besar. Kita akan mengambil jebakan kepiting yang kemarin kita pasang. Ambilnya satu-satu. Oke, ini geng. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk aku nutup. Kok bisa? Wah, nutup dia, putus talinya. Lupa nutup. Ini kenapa? Ya ampun, cuma ada terus sekali. Wah, putus ininya, bro. Di hutannya untuk mengecek yang lainnya, bahkan kepitingnya pasti dapat banyak nih. Sampai mingkup lagi rusak. Susah jalannya, agak susah untuk melewatinya. Terus menyeberang di sini lagi. Apa tadi? Hukum. Jatuh. Cek yang di sini, bos. Jebakannya agak beda lagi, khusus untuk kepiting saja. Pilih dalamnya. Yang ini duluan. Ya Allah, kosong. Ini kok kosong, bos. Ya Allah, kosong juga. 2-0. Tuh. Apakah sama saja? Ikan kecil. Ini pakai ikan lanak. Aduh, kosong lagi, bro. Ternyata di tempat ini tidak kebagian duluan. Dapat banyak. Tinggal 2 lagi. Coba tidak pernah putus asa, membuka mata hatimu.
sabar menguatkan takdir penghalang. Walah rusak lagi. Nanti ada isinya 1, 2. Dapat 2. Isinya 2. Ya ampun jatuh ternyata di luar itu, Bro. Saya kira di dalam. Sisa 1 lanjutnya. Aduh. Saya kira tadi di dalamnya. Tinggal yang ini yang terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Dapat yang banyak. Ya Allah kosong lagi. Ini harus nggak dapat. Mau dapat 1, 2, 3, 4. Nah, terima kasih sampai situ aja dengan video ini. Semoga di like, subscribe. Tenggelam apa kok? Apa kok tenggelam guys?